Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Mulia Febria Muhtar. Saya merupakan ketua divisi jurnalistik dari Ekskul Kelompok Ilmiah Remaja atau disingkat KIR. Nah, di sini saya akan menyampaikan kisah inspiratif Ramadan penguat iman, yang dimana kisahnya ini menceritakan sosok wanita mulia penghuni surga berkat keteguhan imannya. Ia bernama Asiyah binti Muzahim. Asiyah binti Muzahim ini merupakan golongan Bani Israel yang merupakan keturunan para nabi. Ia merupakan istri dari musuh terbesarnya Allah, yaitu Fir'aun. Kisah Asiyah untuk mempertahankan keimanannya telah diabadikan dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah At-Tahrim ayat 11, yang artinya, dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, istri Fir'aun, ketika dia berkata, ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Benih-benih iman dalam hati Asiyah mulai tampak ketika ingin mengasuh Nabi Musa yang dihanyutkan di sungai. Saat itu, Asiyah memohon kepada suaminya, Fir'aun, untuk tidak membunuh bayi mungil tersebut. Bahkan, ia meminta kepada Fir'aun untuk menjadikan Nabi Musa sebagai anak angkat mereka. Fir'aun pun mengabulkannya. Setelah Nabi Musa tumbuh dewasa dan diangkat menjadi seorang nabi, para tukang sihir Fir'aun berhasil dikalahkannya. Setelah mengetahui kekalahan tukang sihir itu, keimanan Asiyah semakin teguh dan semakin kokoh. Asiyah semakin yakin bahwa ada zat lain yang menciptakan dan mengatur urusan di dunia ini. Bukan Fir'aun suaminya yang mengaku mampu bisa menghidupkan dan mematikan manusia. Keimanan Asiyah pun akhirnya diketahui oleh Fir'aun. Setelah mengetahui keimanan istrinya, Fir'aun menjatuhkan hukuman yang sangat berat kepada istrinya. Kedua tangan dan kedua kaki Asiyah diikat dan juga ia ditelentangkan di atas tanah yang sangat panas dan wajahnya tepat menghadap ke arah matahari. Tak cukup sampai situ juga, Fir'aun kembali memerintahkan para algojonya untuk menjatuhkan sebongkah batu besar ke dada Asiyah. Na'udzubillah, ini yang merupakan sungguh peristiwa yang sangat tidak manusiawi. Ketika Asiyah melihat batu besar itu yang akan hendak dijatuhkan padanya, beliau pun berdoa, yang doanya sebagai berikut. Rabbi iblini indaka baitan fil jannah, yang artinya, wahai Allah Tuhanku, bangunkanlah untukku di sisimu sebuah rumah di surga. Doa ini bisa kita lihat pada Quran Surah At-Tahrim ayat 11. Allah pun mengabulkan doa Asiyah. Allah memperlihatkan sebuah gedung di surga yang terbuat dari marmer berwarna mengkilat yang hanya bisa dilihat oleh Asiyah. Asiyah sangat gembira, lalu ruhnya menyusul keluar, kemudian barulah batu tersebut menimpa jasadnya yang tidak beruh lagi. Masya Allah, atas izin Allah, Asiyah pun tidak merasakan sakit karena ruhnya telah keluar lebih dahulu dan jasadnya sudah tidak bernyawa lagi. Pesan dan kesimpulan yang bisa kita ambil dari kisah ini yaitu kita sudah mengetahui bahwa keimanan dan keteguhan hati Asiyah sudah tidak diragukan lagi. Lalu bagaimana kita sebagai manusia di zaman ini membuktikan keteguhan iman kita? Yaitu dengan cara menjalankan yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangannya. Mengapa kita harus menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangannya? Karena keteguhan iman itu munculnya dari hati. Lalu keteguhan iman itu bagaimana akan muncul jika kita saja, diri kita sendiri, tidak mengenal Allah dan tidak mencoba untuk mencintai Allah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.